down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you, and I'm down for you always. Ya kali susah lah. Oh iya benar. Oh. Udah sana ambil sepedanya. Wah, oh, tuh, tapi sama Bang Otman sekarang kabar gimana? Baik. Baik hubungan? Baik banget. Masih suka balas-balasan gak sih, kan seru ya? Iya, seru. Ya. Oh, kita jadi penonton ya, Gak dia suka nanya yang aneh-aneh gitu. Aneh-anehnya gimana? Aneh-aneh, ya, ceritanya. Pertanyaannya, coba kau jawab jujur, pernah gak kau tidur sama klien? Aku berdua lagi. How is LA and LV? Las Vegas. Pasti Las Vegas sampai LV kayak meretas. Aku dulu pengen nanya apa kamu dulu? Kamu ya? Kamu dulu jawab dong, karena ini kan lebih seru lagi. Tapi aku pertanyaannya karena kamu baru balik dari Amerika. Oke, kasih. Masih fresh Amerika, gayanya juga masih anak-anak LA. Kalau anak LA jogetnya gimana? Gini nih. Kiki, do you love me? Are you riding? Belum, kita bikin yuk. Tapi kita naik mobil, kita harus mobil yang keren dong. Oke, nanti kita bikin ya. Tadi gimana? Kamu jadi kemana dari LA terus kamu ke Las Vegas? Iya, di LA terus gitu aku sama keluarga aku. Mm-mm. Udah gitu tim Trans TV. Keluarga kamu siapa aja yang berangkat? Semuanya. Full family? Full. Kalau pergi selalu emang full family apa? Biasanya tuh gitu, jadinya biasanya kalau abis lebaran kita liburan sama-sama. Jadi waktu kita sama-sama, tinggalnya kan juga sama-sama. Seru nah, ya? Pagi pak seru karena papanya Ri juga kan. Oh gitu rasanya punya keluarga. Tenang, bentar lagi juga kamu rasain kok. Gitu, seru deh pokoknya. Terus ya udah syuting, terus kita seru-seruan ke kemana Santa aja Monica. Tuh? Santa Monica Pier, terus gitu kita jalan-jalan Beverly Hills. Salah satunya ini temen gue nih. Asik. Temen gue di LA. Waktu di imigrasi lo ditanya apa? Lo mau ngapain ke sana gitu? Gue bilang gue mau bikin biografi tentang salah satu orang terkaya di negara. Oh gitu? Serius? Dia bilang gitu. Terus kata orangnya yang di box itu apa? Bilang apa? Siapa? Terus lu jawab dong. Hebat. Oke, bagus. Berarti kamu udah terkenal nih emang. Sebenarnya saat itu kita nungguin kamu. Iya, aku ya. Harusnya ada dia. Tapi dia nyangkut di Bali. Nah, gue tahu tuh waktu tanggal 4 kan lo ada acara kawinan saudaranya. Kenapa dia tiba-tiba nyangkut gak mau pergi ke Amerika? Kenapa dia betah banget ya? Lo ngapain sih? Nih, pengen nanya. Kemarin kan baru di Instagram, di-explore nih. Di-explore pas diangkat. Nih foto kok banyak banget dinosaurus di-explore gue gitu kan pas angkat-angkat. Ini sebenarnya dinosaurus di ulang tahun L tuh siapa sih? Dinosaurusnya siapa? Ya kan udah tahu. Siapa? Ya, sebutin temen dong. Aku, dia teman baik aku. Oh teman baik doang. Iya. Kan best friend. Namanya siapa sih? Namanya... Iya, aku malu. Aku tuh sebenarnya biasa aja, cuma kalau digini-giniin kadang kan suka kebawa suasana. Padahal biasa aja, Richard. Oh gitu. Yeah. Itu tuh dia datang ke situ emang kamu yang bilang, Richard pakai baju dinosaurus ya? Atau dia datang? Enggak, surprise. Jadi tuh dia teks aku, katanya Jessica, nanti kalau aku datang kamu sama El keluar ya gitu. Oh pantes. Ini waktu lagi acara El kan yang ulang tahun. Ditarik lo El. El sini El. Gue pas ngeliat kok jadi yang ulang tahun ditarik ya. Ini kenapa-napa nih pasti. Pas lari-lari. Tuk. Masuk lagi ada siapa? Ada dinosaur. Seneng banget gak? Seneng banget lah. Maksudnya gak nyangka ada orang yang mau ngelakuin kayak gitu. Cuma buat bikin anak aku seneng gitu. Iya gue ikutan seneng loh. Masa sih? Iya pas serius. Pas gimana kemarin? Ikutan seneng. Kalau yang di dalamnya orangnya jelek aja gue meleleh. Apalagi yang di dalamnya ganteng, ya kan? Makin seneng gitu pas dibuka, ih cakep. Pas dalamnya jelek aja gue kayak, ih baik banget gitu. Ya, masih, oh kok mau sih ngelakuin ini? Iya, kalau cinta lagi bersemi itu segala juga dihalalkan. Emang cinta, kan cuma temen aja. Oh gue pikir cinta, sorry kalau salah. Terus udah gitu, di Instagram Ludwig nih papanya El kan juga kasih selamat. Coba kita lihat dulu postingannya Ludwig. Nah,
itu tadi postingannya Ludwig. Itu tanggapannya Bu Jessica gimana? Sorry nih ya, mohon maaf. Itu aku hargain banget siapapun yang tulis itu. Pasti mau bikin aku sama anak aku bahagia dan mungkin harap-harap cemas sama postingan itu. Tapi dari dalam hati aku tahu kalau itu bukan dia. Dua-duanya tuh yang satu, yang double R ke, yang double Y ke, itu dua-duanya bukan. Oh gitu. Ludwig, iya. Itu yang aku tahu ya. Soalnya aku tahu lah. Jadi itu bukan dia. Tapi dia juga nggak nelfon atau WhatsApp selamat ulang tahun ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Iya. Ya udah deh Ludwig, lo juga repot ya. Lo pakai cara hilang-hilang yang kayak gini udah dapet yang lebih bagus daripada lo. Nia, Nia, udah jangan ngomongin aku terus. Kita kan punya bintang tamu. Iya, ini pengacara kontroversial. Mendingan kan dia nih orangnya kan orang pengacara berada banget nih. Wow. Mobilnya canggih. Kita canggih. Mau nggak bikin Kiki Challenge tapi di mobilnya dia? Tapi nggak ada apa-apanya sama kamu. Kita mau nggak bikin Kiki Challenge di mobilnya dia? Mau nggak? Mau lah. Ya, kita latihan dulu. Kiki, do you love me? Are you riding? Na 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 na. Cause I want you and I need udah, you. Udah deh, kita lihat dulu. Oke, okay, let's go. Pengacara kontroversi. Nah ini mobilnya, ini kedengeran nih tadi tuh waktu tadi ngegereng ya, ngegereng. Itu suara mobil apa suara macan? Pesawat. Pesawat ya? Coba kita lihat mobil, wow kan? Bunyi kan tuh. Nia, lu ada kasus gak biar di iniin sama dia? Gue pakai pengacara lain aja deh, takutnya ini endorse. Bo, marah Bo. Yuk cepetan daripada gak diajak ngobrol ntar marah yuk. Selamat pagi. Permisi Mas. Kok itu mobil kayaknya kenceng banget bunyinya. Iya. Manasin mobil kalau tiap pagi. Oh manasin mobil, oh kerja ternyata bukan mobil dia. Sini, kita fokus ke dalam, mana yang bisa fokus ke dalam. Kita coba lihat dulu dong. Pengacara boleh kontroversi, boleh, dompetnya boleh. Isinya dolar, lihat. Maaf, boleh. Ini kan lagi di Indonesia kok bawanya dolar. Kan mau ketemu artis Hollywood. Nah terus emang kita mau dikasih dolar? Emang kita mau dibayar apa? Sesi indang. Mana sih ini orang? Kita lihat dulu ini mobilnya baru ya Mas? Enggak, koleksi udah lama. Koleksi udah lama. Oh. Boleh enggak bikin In My Feelings Challenge? Oh. Nanti abis itu kita bikin nanti kita bikin Kiki Challenge di sini ya. Boleh. Mas Sunan, emang koleksi mobil, emang mobilnya ada berapa banyak? Sampai detik ini sih dipinjemin sama Tuhan ya. Iya. Ada 9. Ada 9 mobil apa aja tuh, Mas? Mercy, ini Maserati, Amar, Rubicon, BMW. Emang tinggalnya satu rumah berapa orang? Kok bisa banyak banget mobilnya? Kan orang kaya sih bebas kali. Bebas. Oh bebas. Orang kaya bebas. Iya, kan udah jadi lama orang kaya, masa gak tahu orang kaya bebas? Bebas sih. Enggak, gue pengen tau. Dikulang aja. Orang kaya bebas. Maaf ya. Oke. Yuk. Ini pengen nanya juga, ini topinya maksudnya apa ya? Buaya darat. Oh, ini waktu itu kan Bang Hotman suka bilang buaya darat. Iya. Ya, saya merasa saya masih buaya darat waktu itu. Oh. Sekarang kenapa dipakai? Ya mengingat masa lalu aja. Oh gitu. Tapi ya. Sama Bang Hotman sekarang kabar gimana? Baik. Hubungan? Baik banget. Masih suka balas-balasan gak sih? Kan seru ya? Iya, seru. Ya. Oh, kita jadi penonton ya, Enggak, dia suka nanya yang aneh-aneh gitu. Aneh-anehnya gimana? Kayak pertanyaannya. Coba kau jawab jujur, pernah nggak kau tidur sama klien? Tuhan ini apa acara apa sih kok kita ngomongin tidur-tiduran? Itu kan pertanyaan dari Bang Hotman gitu loh. Terus Mas Sunan jawabnya apa? Saya jawabnya biasanya kalau tiap malam abis selesai klien curhat, ya udah kamu bobo ya, saya juga bobo ya tidur bareng. Tapi kan dia di mana, saya di mana. Tapi emang pernah bukan tidur bareng, maksudnya tidur bareng satu tempat gitu deh, dari ngobrol-ngobrol. Masa sih Mas? Ih, mau tahu banget. Iya, pengen tahu aja. Kalau satu mobil kita sering. Kita kayak netizen ya. Iya, kayak netizen. Apa? Aku kalau satu mobil sama klien sering. Oh, sering. Oh, gitu ya. Sering. Tapi sebenarnya kalau jadi pengacara artis itu emang kepengenan sendiri atau artisnya yang minta? Gini, kebanyakan teman-teman yang sekarang jadi artis, tahu saya jadi pengacara, minta tolong. Nah kalau sama artis biasanya di endorse atau bayar mereka? Gini tergantung. Kalau tergantung emang, siapa dulu, kalau lo berapa? Oh, kalau minta iya, endorse lah. Minta endorse. Barter. Lo minta endorse, kalau yang lain gimana? jadi gini, kalau yang emang teman deket banget, yaudah deh gue bantuin deh. Tapi gue lagi gak punya duit, nan udah gak usah mikirin duit. Gitu. Yang penting info teman. Nah, tapi ada juga info teman. Oh, info teman. Maksudnya info teman, nanti kalau gue berhasil lo ngomong ke teman-teman ya. Oke. Yang penting info teman. Yaudah kita rekam dulu deh, mas.
Mas Sunan kalau dari atas sampai bawah emang belanjaan Mas Sunan tuh yang dipakai sehari-hari berapa duit sih? Dari atas sampai bawah kita hitung ya. Topi oke deh 150. Iya, 150.000. Ini mah nyetaknya di subur. Tapi jangan mahal-mahal. Kaos 175. Ya, 165 mah teman boleh. Ini jam yang berat-berat biasanya jam. Ini jam ya. Kira-kira berapa, Mas? Di atas 200, di bawah 500. Di atas 200, di bawah... berarti 150. Di atas 200, sayang. Kan biar lucu. Iya. Ketawa dong pada. Oke. Celananya? Celananya dulunya mahal, tapi karena robek bekas jatuh. Digigit anjing. Ya. Digigit anjing. Oke, terus sepatunya? Ini sepatunya ada macam-macam ya, apa nih? Cuman Kenzo doang sih, nggak nyampe 5 juta. Oh, nggak nyampe 5 juta. Ya pokoknya... Kelas ya, pokoknya ya. Sebadan adalah 250 juta. Mobil, ini mobil gini berapa sih? Ini Maserati ya di bawah 2M lah. Di bawah 2M. Ini kalau dalamnya apa? Ini boleh buka nggak? Boleh. Ini kita acara apa sih? Boleh. Kok malah buka-buka bagasi orang? Kita orangnya suka buka-bukaan. Udah nggak paham deh. Oh, ini ada, ini baju buat kemana nih? Iya, kalau kesel tiba-tiba. Banget. Ntar dulu, jangan ini jangan diambil. Tiba-tiba. Dengar, kalau pengacara ya. Sukses tuh di mana-mana. Lo tau gak? Ya. Asal lo tau ya, dalam bagasi rapi, dalam sakunya ada dolar. Boleh bagi-bagi buat lo pada ya. Buat cadangan. Taruh balik. Ini sepatunya kayak merek-merek punya Jessica Iskandar. Gak tau sih. Sepatu. Yang saya tahu pokoknya Bang Hotman pakai juga, bawahnya merah. Iya, tapal merah. Emang kenapa sih Mas Sunan pakai yang sama kayak Bang Hotman mereknya? Emang pengen nyaingin apa emang emang ngefans kali? Iya. Justru saya dulu yang pakai. Masa? Iya. Tapi Bang Hotman duluan yang beli. Cuma dia bukan Bang Hotman, satu lagi. Istri mantannya Farhad, Farhad, Farhad. Ah, kita ngomongin Farhad. Coba taruh dulu sepatunya, kita ngomongin Farhad. Iya kan, Bu? Iya, Farhad kenapa? Kenapa dia? Dia suka nanya apa kalau Mas Farhad? Kalau Farhad tuh suka nanya satu sama saya. Apa? Lo pernah ada hubungan gak sama Regina, mantannya dia? Oh gitu? Nanyanya gitu mulu. Ada gak hubungannya? Ya saya bilang ada lah, orang klien saya, teman main. Oh, ada dong. Gitu. Masa ya. Gak ada? Oh jadi rebutan cewek? Bukan rebutan. Cewek tuh banyak, Mas. Dulu Mbak Regina nih dibilang-bilang hot loh, karena dia punya banyak partner yang ternyata pengacara ini, pengacara itu, pengacara ini. Kayaknya semua pengacara tuh deket sama dia. Emang karismatik apa sih Mbak Regina? Enggak ada sih, orangnya seru aja. Lebih seru mana sama Jessica? Jedar ini serunya kalau di on stage. On stage. Enggak ada lawan dia konyol. Oh iya. Kalau di belakang kamera sebenarnya dia diem ya. Jaim. Jaim gila. Yeah. Tapi bukan gitu udah. Kita mau bikin Kiki Challenge ya. Nyari pembenaran aja. Oke, Mas, bikin tahu enggak Kiki Challenge kayak gimana? Dong. Mas yang nyetir ya. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Nah, gimana kita keren kan? Gitu-gituan itu ya. Sekali bikin kita langsung jadi. Tapi satu tipsnya kalau kita mau bikin challenge kayak gitu apalagi di jalan harus yang hati-hati, udah gitu aman. Jalanannya harus yang rada sepi. Yang sepi. Iya, jangan jalanan ramai kayak gitu kan bikin macet. Iya, udah gitu atau juga banyak motor, nanti kita bisa keserempet. Bahaya jalan. Iya kan? Cari abis, yang sepi. Abis ini kita mau masuk nih. Mm-hmm. Ini udah siap nih sebenarnya gue. Yoga. Mau yoga. Yoga. Tahu kan mau yoga sama siapa? Sama ini bintang tamu yang abis ini rada lawas, tapi rada lawas. Masih oke dia. Oh, perlu dicari tahu? Perlu, ngobrol-ngobrol boleh lah. Mas Sunan ikut nggak? Mas Sunan ikut? Ikut. Ya udah siapa tahu bintang tamu butuh bimbingan konsultasi hukum. Oke. Ya udah, nggak sabar kan mau ngelihat siapa bintang tamu lawas tapi masih kece itu. Iya, tetap ya di Ngopi Beda Ngobrol Pagi with Jedar and Nia.